Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kontroversi permohonan trademark daging harimau menangis Mak Nilofa ramai tak perasan sebenarnya. Sejak petang tadi, kecoh di laman sosial Twitter mengenai permohonan cap dagangan trademark daging harimau menangis keluaran Noorkhan Enterprise milik Ibu Nilofa, Noor Kartini, Noor Mohamed. Kontroversi bermula apabila permohonan Noor Kartini untuk mendapatkan cap dagangan bagi daging harimau menangis Aunty Tini Kitchen menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO tular di laman sosial tersebut. Seorang warga Twitter, Azrul Hakim, meluahkan pandangan tidak bersetuju sekiranya bahagian daging lembu yang dipanggil harimau menangis tersebut dipatenkan. Ciapan tersebut telah diulang sebanyak 5,500 kali dan mendapat lebih 7,000 tanda suka dengan 120 komen ketika artikel ini ditulis. Di ruangan komen, warga Twitter mula berdebat mengenai perkara tersebut dan mula bersetuju dengan pendapat Azrul Hakim. Rata-ratanya berpendapat tidak logik untuk mempatenkan nama bahagian daging tersebut kerana ia telah digunakan bertahun-tahun lamanya. Harimau menangis ni nama bahagian daging pada lembu. Suka hati kapitalis dia je nak trademarkkan. Bagaimanapun, menerusi pemerhatian gempak pada foto yang dibuat naik seorang lagi warga Twitter, dikenali sebagai Pakeri, butiran menunjukkan Noorkhan Enterprise telah mempatenkan stylish melihatkan logo atau tulisan pada bungkusan produknya. Rasanya nama tu tak boleh trademark. Yang boleh trademark cuma stylish version bagi tulisan tu. Macam yang dia letak kat MyIPO form dia. So orang still boleh guna. Cuma bukan versi stylish yang sama. Macam jenama bosku tu. Ciap syupa dupa. Untuk pengetahuan, MyIPO menyediakan perkhidmatan pendaftaran untuk paten, tanda dagangan, reka bentuk industri, petunjuk geografi dan pemberitahuan sukarela hak cipta. Petikan daripada gempak.com. Jangan lupa klik butang like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi info-info yang menarik.